Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Tentunya yang kita hormati dan kita banggakan semua, yaitu Bapak Pangdam 17 Cendrawasih beserta seluruh staf, Kasdam, Irdam, Asisten, Kepala Kabalan. Sudah menunggu dan menyambut kehadiran saya beserta rombongan. Saya hadir di sini di damping yang pertama adalah Komandan Pusat Teritorial dan Mister. Karena kalian penugasannya adalah penugasan teritorial, jadi Babinsa maka mbahnya teritorial di bawah. Kalau ada yang nggak jelas tentang teritorial, tanya sama dan Mister. Saya sudah bawa kan. Kalau saya kan nanti tinggal yang menampung aja. Kemudian saya juga bawa Wasrena. Ini yang bagian ngurusin anggaran. Semangat itu, itikad itu terus dipelihara. Anda hanya itu sekarang nih, jangan berpikir-pikir yang lain lagi. Jangan bercabang dengan pikiran lagi. Fokuskan, saya sudah dikasih amanah, dikasih tugas oleh negara melalui Pangdam, Danrem, Danyon atau siapa saja yang memberangkatkan di sini, pada hakikatnya adalah menjalankan tugas negara. Kalau Pangdam, Danrem itu hanya tanda tangan saja, karena negara tidak ada tanda tangan. Mereka-mereka lah yang mewakili sebagai perwakilan masa. Kita tidak mau membantu kawan kita yang kesulitan tenaga. Anda ada ini, makanya kuatkan tekad. Saya billahi ta'ala, karena Allah akan berangkat membantu rekan-rekan saya. Jadi kalau Anda 800 hadir di sini, Kodam yang tadinya tidak kuat menjadi kuat, yang tadinya kurang rapat menjadi rapat, yang tadinya kurang tangguh menjadi tangguh, berarti Anda semua yang 800 ini adalah berpartisipasi dan berperan kehadirannya. Jelas? Halo. Mulia, terhormat. Ini dapat.